Warga Tanah Merah bersiap direlokasi. Luhut sebut orang tidak berhak di situ harus pindah. Pemerintah sedang berupaya mencari solusi atas depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Solusi yang sedang dipertimbangkan ada dua, depo Pertamina Pelumpang pindah atau warga direlokasi ke tempat yang lebih aman. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemukiman di sekitar area depo Pertamina Pelumpang harus direlokasi. Adapun pertimbangan melakukan relokasi rumah warga itu lebih efektif daripada harus memindahkan depo Pertamina Pelumpang. Ia menyampaikan harus ada kompensasi kepada masyarakat sekitar yang kini menjadi korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Jadi kompensasi harus benar-benar diberikan dan disalurkan. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sedang dipertimbangkan solusi untuk pemindahan depo Pertamina Pelumpang di Tanah Pelindo. Jadi, ia segera berkoordinasi dengan Pelindo terkait dengan pembangunan kilang Pertamina baru di wilayahnya. Adapun lahan Pelindo kabarnya akan siap dibangun akhir tahun 2024. Demi keamanan dan keselamatan masyarakat, maka akan dibuat buzzer zone sejauh 50 meter dari pagar.